Perhatikan, saya bacakan hadis yang luar biasa ini. Hadis yang sahih, perhatikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi annahu la yasma'u khafqani alihim khina yuwallu anhu." Sesungguhnya mayit jika diletakkan di kuburannya, maka sesungguhnya mayit itu mendengarkan bunyi sandal atau derap langkah kaki sandal-sandalnya orang-orang yang mengiringi jenazahnya ketika pulang. Jadi kalau ada mayit sudah diletakkan di kuburannya, sudah dikubur, yang mengiringi jenazah pulang semuanya, itu Allah kuasakan, Allah kembalikan pendengarannya si mayit, sehingga si mayit benar-benar bisa mendengar orang-orang pada meninggalkan dirinya. Anaknya meninggalkan dirinya, istrinya enggak ada, kerabatnya enggak ada, dulure semuanya pulang semuanya. Sengaja Allah jadikan dia menyesal. Allah kembalikan pendengarannya. Menyesal ketakutan. Fa in kana mu'minan kanatis salatu 'inda ra'sihi. Kalau dia ini orang mukmin, kalau dia orang baik, maka salat ada di kepalanya. Sholat ada di kepalanya. Wakana siyamu an yaminihi, dan puasa ada di sebelah kanannya. Wazakatu an yasarihi, dan zakat ada di sebelah kirinya. Wakana fi'lul khairat, dan amal-amal soleh ada di kakinya. Sodako, silaturahim, berbuat kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, amal-amal baik, amal baik, amal baik ada di kakinya, di kedua kakinya. Fayuta min kibali ro'sihi, didatangkan azab kubur melalui kepalanya. Takulus sholatu, sholat berkata membela, ma kibali madkhal, engkau gak bisa masuk melalui pintu aku. Dijaga sholatnya. Sumayuta an yaminihi, maka didatangkan azab kubur dari arah kanannya. Fayakulu siyamu, puasa berkata, ma kibali madkhal, kamu gak bisa masuk melalui pintuku ini. Gak ada tempat untuk kalian masuk melalui arahku ini. Sumayuta an yasarihi, maka datanglah dari arah kirinya. Maka fatakulus zakatu, zakat berkata, ma kibali madkhalun, tidak ada tempat masuk melalui arahku. Tumma yuta min kibali rijlaihi, maka didatangkan azab kubur dari kedua kakinya. Fayakulu fi'lul khairat, maka perbuatan-perbuatan kebaikan, amal soleh, sodako, nyambung tali rohim, amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik kepada tetangga manusia, amal-amal yang soleh-soleh itu berkata, ma kibali madkhal, kalian gak bisa, kamu gak bisa masuk melalui pintu aku. Dijaga oleh amal solehnya. Makanya, kalau ingin tersiksa dari azab kubur, perbanyaklah amal soleh.